Waduh, ini sudah larut malam, teman-teman. Upin belum pulang ke rumah nih. Wah, untung saja di sini ramai ya. Udah guys, Upin keasikan bermain sepeda nih. Sampai belum pulang-pulang guys. Oke guys, Upin pulang ya. Naik sepeda. Ngeng, ngeng, ngeng. Waduh, di mana rumah Upin sih? Wah. Wah, masih ramai sekali guys di sini. Untunglah, syukurlah ya guys. Karena kalau tidak ramai, bisa-bisa Upin bertemu hantu di tengah jalan. Wah, coba guys pulang ya guys. Wow, asik. Wah, teman-teman. Oke guys, turun. Oke guys. Wow, wow, wow. Waduh. Sepeda Upin keren, men. Wah, rumah Upin di mana nih? Jauh sekali kok belum sampai-sampai. Bisa-bisa Upin sampai ke... Waduh, salah guys. Kita tabrak Pak Bambang. Wah. Awas, Kak. Awas, Upin mau pulang nih. Upin takut nanti kemalaman di ciduk hantu lagi. Waduh. Waduh, di mana guys? Wah, untung di sini di kota ya guys. Kalau di hutan habislah Upin. Banyak hantu guys di hutan. Wah, tapi Upin harus lewat jalan hutan untuk sampai ke rumah nih. Apa-apa ya, semoga Upin tidak bertemu hal yang aneh-aneh guys. Wah, Upin takut teman-teman kalau harus bertemu itu tuyul-tuyul. Sama kayak Upin guys, kalau tuyul guys Upin gak takut. Upin takut sama kuntilanak, kolong wewe, apalagi guys, hantu berambut pirang, berambut putih guys. Waduh, teman-teman, kita udah di mana nih? Wah, let's go. Ngeng, 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 ngeng. Waduh, jalannya. Wah, kita lewat di hutan sini, guys. Ini jalan untuk cepat sampai ke rumah Upin, apalah daya. Ayo, lurus, lurus. Lurus, lurus. Wah, udah di batu-batu, guys. Wah, waduh. Salah, guys. Itu jalan pulang, jalan yang salah, guys. Kita harus ke sana, guys. Ke terus-terus, guys. Wah. Wah, Upin mau pipis dulu guys. Upin rasa pipis nih. Pipis di sini guys. Psst. Wah, udah, ayo kita terus pulang guys. Cabut kita guys. Wah, ini ada gubuk di sini guys. Waduh. Gubuk apa nih? Wah. Waduh, serem guys. Udah guys, kita pulang saja ya guys. Tapi Upin penasaran sih. Wah, tidak ada apa-apa sih di sini. Aman guys. Wah, ayo guys kita pergi. Wah, pocong. Balik, balik, balik. Waduh, ada pocong guys. Waduh. Guys, apa ini guys? Pocong tadi guys. Waduh, itu pocongnya. Wah, di situ kan sepeda Upin. Gimana nih pocongnya ke arah sepeda Upin guys. Nanti dia ambil sepeda Upin nih gimana ya. Waduh. Mana sepeda Upin guys. Wah. Waduh pocong guys. Wah, untung saja dia tidak lihat Upin. Kalau dia kejar Upin bahaya guys. Sembunyi guys. Wah, itu sepeda Upin guys. Guys, kita harus cepat ambil sepeda Upin ya. Ayo guys, kita cepat ambil sepeda Upin. Cabut guys. Wah, kenapa pocongnya kemari guys? Wah, dia mengejar Upin guys. Wah, lari, lari. Waduh. Waduh, pocongnya guys. Cabut, 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 cabut guys. Waduh, pocongnya. Wah, man. Wah, dia mengejar Upin tadi. Apakah cuma perasaan Upin? Wah. Wah, ini dia. Waduh.
Tolong, waduh di hutan lagi guys. Wah gimana nih, Upin mau lari kemana nih guys. Wah wah wah, waduh kepala Upin kejut guys. Waduh pocong, waduh lari guys. Waduh, mana dia guys? Apakah dia masih mengikuti Upin? Waduh, kenapa dia bisa tiba-tiba mengejar Upin ya? Padahal tadi Upin tidak dikejar. Tiba-tiba dia balik mengejar Upin guys. Wah itu dia teman-teman. Waduh kita sambung nih guys. Waduh pocongnya gila guys. Mana anak nakal itu? Aku sudah lapar. Waduh aku tidak mau dimakan pocong teman-teman. Waduh dia menunggu di bawah. Hahaha, turun kamu anak kecil. Aku sudah lihat kamu di atap. Wah, gimana nih guys? Pocong, kamu pergi saja, jangan ganggu aku. Wah, apakah pocongnya sudah nggak ada guys? Wah, aman guys. Sudah tidak ada pocongnya guys. Tidak ada guys ya. Wah, aman. Wah, syukurlah. Wah itu dia. Lari-lari. Mana sepeda kita. Aduh. Cabut. Wah. Pocong jangan kejar Upin. Kamu jangan kejar Upin pocong. Waduh. Jangan lari kamu. Wah tidak. Tidak. Jangan lari kamu. Wah lari kita guys. Awas kamu ya. Kalau kamu. Waduh. Apa. Apa pocongnya bilang. Wah, jangan pocong, jangan kejar aku. Berhenti kamu, ayo. Pocong, jangan kejar aku, pocong. Pocong. Oh, berhenti kamu, Upin. Aku mau makan kamu. Wah, tidak. Udah, guys. Lari kita, guys. Tidak ada pocong. Waduh, cabut kita, guys. Kita tidak usah pulang ke rumah, guys. Kita balik saja ke kota, guys. Daripada Upin dikejar pocong. Waduh. Wah guys, sampai di puncak Indonesia Upin guys. Oke, kita lari. Wah, di sana ada banyak orang guys. Wah, mudah-mudahan ada pertolongan. Wah, Upin enggak takut kalau ada banyak orang di sini. Wah, ada Pak Pol. Oke, guys. Pak Pol. Ya, ada apa anak kecil? Pak Pol, ada pocong di atas gunung. Waduh, kamu ini sudah tengah malam masih jalan-jalan saja. Bermain tengah malam di hutan. Itu adalah sarang pocong di hutan itu. Wah, iya Pak Pol, dia kejar aku. Untung saja kamu belum dimakan ya. Kalau kamu dimakan, habislah botak kamu. Waduh Pak Pol. Iya Pak Pol, oke Pak Pol, Upin pulang dulu ya. Iya, langsung pulang. Kamu sebaiknya pesan transportasi online aja, Grab, Gojek atau apa kayak itu. Iya Pak Pol, terima kasih ya. Waduh, kita pulang guys. Kita bawa lari saja guys, mobil polisi satu. Daripada Upin gak ada kendaraan guys. Oke, ini mobil polisi guys. Oke, ya, mobil polisinya dikunci teman-teman. Waduh, kepala daya guys. Kita lari saja. Oke teman-teman, itu saja ya cerita Upin hari ini. Wah, Upin dikejar pocong di hutan. Dadah! Ayo guys, kita cepat ambil sepeda Upin. Cabut guys. Wah, kenapa pocongnya kemari guys? Wah, dia mengejar Upin guys. Wah, lari. Waduh! Waduh pocongnya guys, cabut guys. Waduh pocongnya. Wah, man. Wah, dia mengejar Upin tadi, apakah cuma perasaan Upin? Wah, ini dia. Waduh! Tolong. Waduh, di hutan lagi guys. Wah gimana nih, Upin mau lari kemana nih guys? Wah, waduh, kepala Upin kejut guys. Waduh pocong, waduh, lari guys. Waduh, mana dia guys? Apakah dia masih mengikuti Upin? Waduh, kenapa dia bisa tiba-tiba mengejar Upin ya? Padahal tadi Upin tidak dikejar. Tiba-tiba dia balik mengejar Upin guys. Wah itu dia teman-teman. Waduh kita sembunyi guys. Waduh pocongnya gila guys. Mana anak nakal itu? Aku sudah lapar. Waduh, aku tidak mau dimakan pocong, teman-teman. Waduh, dia menunggu di bawah.
Hahaha, turun kamu anak kecil. Aku sudah lihat kamu di atap. Wah, gimana nih guys? Pocong, kamu pergi saja, jangan ganggu